Setelah sukacita para supporter Indonesia pada ajang SEA Games 2017, kini kabar bahagia juga menghampiri para supporter tanah air. Sebab pada Piala AFF U19 tahun 2017 ini, seluruh laga timnas U19 Indonesia akan disiarkan langsung oleh stasiun TV nasional, yakni Indosiar. Tentu dengan kabar baik ini, para supporter bisa kembali mendukung secara penuh sukacita, meski tak mampu menyaksikan secara langsung ke stadion. Seperti dilansir dari bola.com, tanggal 30 Agustus tahun 17, secara resmi Indosiar akan menayangkan seluruh laga timnas U19 Indonesia pada ajang Piala AFF U19 2017, yang akan diselenggarakan di Myanmar pada bulan September tahun 2017 mendatang. Perlu diketahui bahwa Garuda Jaya, julukan bagi timnas U19 Indonesia, tergabung bersama tuan rumah Myanmar pada grup B. Selain tim tuan rumah, Indonesia juga akan bertarung melawan Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. Kemudian pada grup A akan menyajikan pertarungan antara Thailand, Timor Leste, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Laos. Dengan semangat juang tinggi, timnas U19 akan menargetkan juara pada turnamen ini, karena pada 4 tahun lalu, tepatnya tahun 2013, timnas U19 mampu menjadi juara kala menjadi tuan rumah. Hal ini akan coba diulang demi sebuah kejayaan untuk negara tercinta, Indonesia. Bintang baru yang akan menjadi sorotan yakni Egy Maulana Fikri. Pemain yang digadang-gadang akan menjadi pemain bintang bagi Indonesia ini, akan sangat ditunggu oleh para supporter tanah air. Kiprah pemuda ini akan membuat semua mata teruju kepadanya. Untuk lebih lengkapnya, inilah jadwal pertandingan pada ajang Piala AFF U19 tahun 2017, yang akan disiarkan langsung oleh stasiun TV nasional Indosiar, seperti dilansir dari bola.com, tanggal 30 Agustus tahun 17. Selasa, tanggal 5 September, Indonesia vs Myanmar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kamis, tanggal 7 September, Indonesia vs Filipina pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Senin, tanggal 11 September, Indonesia vs Vietnam pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rabu, tanggal 13 September, Indonesia vs Brunei pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jumat, tanggal 15 September, semifinal pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Minggu, tanggal 17 September, final pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Semua berharap dan berdoa untuk kejayaan para Garuda Jaya di ajang Piala AFF U19 tahun 2017 ini. Semoga timnas U19 mampu menjadi obat kerinduan dalam meraih gelar, dan semoga timnas U19 menjadi juara. Bravo timnas Indonesia. Setelah sukacita para